SMP Negeri 2 Purworejo dengan bangga mempersembahkan pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Purworejo tahun pelajaran 2019-2020. Purworejo, 5 Juni 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, agar pelaksanaan kegiatan pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Purworejo dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan juga agar siswa-siswi yang akan meninggalkan SMP 2 untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, agar selalu mendapat lindungan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan memimpin doa dengan syariat Islam kepada yang non-Islam menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله حمد الشاكرين حمد ناعمين حمد يعافي نعماه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلناه للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل فإياهم من أهل الشر وأهل البير إنك على كل شيء قدير يا الله jadikanlah murid-murid kami yang telah lulus dari SMP Negeri 2 Purworejo
jadikanlah murid yang berilmu dan berakhlak baik. Ya Allah, berilah kemudahan bagi mereka untuk dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk dapat mengabdikan diri pada bumi pertiwi ini ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan dapat diberi kemudahan sesuai dengan cita-citanya. Ya Aziz Ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa mereka, dosa-dosa kedua orang tua mereka, dosa-dosa guru-guru mereka. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biqabuli du'a al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo, Bapak Sukmo Widi Harwanto SHMM. Yang saya hormati Pengawas SMP, Bapak Dr. Andes Sunario MPD. Ketua Komite, Bapak Dr. Andes Pram Prasetyo Ahmad MM, beserta jajaran pengurusnya. Bapak Ibu Guru Karyawan Karyawati SMP Negeri 2 Purworejo, Bapak Ibu Orang Tua Wali Siswa kelas 9, dan para siswa kelas 9 yang saya sayangi, saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah begitu banyak melimpahi kita dengan kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan. Salam sehat dan tetap semangat melaksanakan aktivitas di rumah saja di masa pandemi COVID-19. Saya atas nama sekolah, mohon maaf yang setulus-tulusnya, tidak dapat menyelenggarakan acara pelepasan siswa kelas 9 seperti yang sudah diidam-idamkan oleh para siswa. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita tidak boleh berkumpul di masa pandemi COVID-19. Hal ini demi menjaga diri, demi menjaga kesehatan diri, upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, acara pelepasan siswa kelas 9 kita laksanakan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang istimewa, dengan tanpa bertatap muka secara langsung. Tetapi semoga tidak mengurangi makna. Bapak Ibu dan para siswa sekalian, tidak terasa 3 tahun sudah para siswa belajar mengenyam pendidikan di SMP Negeri 2 Purworejo. Dan hari ini harus sudah kita akhiri. Untuk itu, kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, atas kepercayaannya menitipkan pendidikan putra-putrinya di sekolah ini, di SMP Negeri 2 Purworejo, sekolah yang merupakan kebanggaan masyarakat Kabupaten Purworejo. Jika selama 3 tahun di dalam Bapak Ibu Guru mengajar, mendidik, membimbing, ada hal-hal yang kurang berkenan, saya atas nama sekolah mohon maaf yang setulus-tulusnya. Hal itu tentunya untuk kebaikan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kami tidak hanya mendidik untuk menjadikan anak-anak cerdas secara intelektual saja, tetapi lebih dari itu, agar para siswa memiliki karakter yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan berkualitas, memiliki sikap disiplin yang tinggi, bertanggung jawab
dan berintegritas dan menjadi generasi yang tangguh yang kelak menggantikan memimpin negeri ini. Dan hari ini kami serahkan kembali pendidikan putra-putri Bapak Ibu keharibaan Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya dapat meneruskan di jenjang pendidikan berikutnya untuk mewujudkan mimpi meraih cita-cita. Dan kepada Bapak Ibu Guru, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja kerasnya yang tidak kenal lelah mengajar, membimbing, mendidik, dan memberi bekal ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang akan membalas semua jerih payah Bapak Ibu Guru sekalian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Komite SMP Negeri 2 Purworejo beserta seluruh jajarannya yang telah menjembatani antara kepentingan sekolah dengan Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9 atas segala bentuk dukungan dan motivasinya sehingga semua kegiatan di SMP Negeri 2 Purworejo dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga pada semua pihak yang telah berperan sehingga para siswa dapat berprestasi baik di bidang akademik, di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan, berdasarkan surat keputusan Kepala SMP Negeri 2 Purworejo tentang penyelenggaraan ujian sekolah dan tentang perubahan penyelenggaraan ujian sekolah serta berdasarkan rapat Dewan Guru tanggal 2 Juni 2020 maka sejumlah 190 siswa kelas 9 dinyatakan lulus semua. Kami mengucapkan selamat kepada 190 siswa kelas 9 seluruhnya, Kejura Angkatan 2020. Dan kepada para siswa kelas 9 yang saya sayangi, saya percaya bahwa kalian sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional dengan sangat baik. Saya percaya kalian sudah sangat ingin menunjukkan prestasi kalian pada ujian-ujian tersebut. Dan saya percaya bahwa kalian sudah sangat ingin menunjukkan bahwa kalianlah lulusan angkatan terbaik. Tapi keadaan berkata lain. Ibarat kalian sedang lomba lari maraton. Kalian sudah hampir tiba di finish. Tapi tiba-tiba garis finishnya hilang. Jangan kecewa anak-anakku. Tetaplah semangat. Teruslah berjuang karena perjalananmu masih panjang. Tetaplah berprestasi di pendidikan berikutnya. Wujudkan mimpimu, raihlah cita-citamu. Jadikan anak yang membanggakan bagi orang tua, bagi sekolah, bangsa dan negara. Torehan tinta emas prestasi yang sudah diraih di berbagai kegiatan, di berbagai kompetisi akan menghiasi dinding-dinding reputasi SMP Negeri 2 Purworejo. Selamat anak-anakku, dan walau tanpa pelukan, tanpa jabat tangan, bahkan tanpa saling memandang, kami lepas kalian dengan penuh doa dan harapan. Semoga kalian sukses dan memiliki masa depan yang gemilang. Kejura Angkatan 2020 tetap di hati kami. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Honorable, the Chief of Education Office Purworejo Regency, Bapak Sukmo Widiharwanto SIMM, the Chiefs of School Committee, Bapak Dr. Andes Pram Prasetyo Ahmad MM, the Principal of Junior High School 2 Purworejo, Ibu Yosyanti Wahyuning Tias MPD, all of our teachers, students, parents, and our beloved friends. First of all, let us praise and thanks into our God who has been giving us His grace so that we can stand here in Class 9 Farewell Ceremony Academic Year 2019-2020. We believe that we can do anything without His blessing. Ladies and gentlemen, we stand here to represent all the student grade 9 of Junior High School 2 Purworejo. It's a special occasion for us to hold the graduation. And we want to say, it's time for us to leave Junior High School 2 Purworejo. For our teachers, we would like to say, thank you very much for all the teachers of Junior High School 2 Purworejo who have taught, educated, and guided us. We know that your advice, guidance, and motivation have made us better, not only in thinking, but also in attitude. So that, thank you for the dedication. My teachers, we know that we have a lot of mistakes when we are here together. So, we want to apologize for all our mistakes. Realize that we cannot give you reward. We can only give you gratitude and pray. May God pay off your kindness. For our parents, we would like to say thank you. We realize that our parents have struggled, educated, guided, helped, and prayed all the time. And in a special occasion, we have to apologize to our parents for our mistakes. For our younger brother and sisters, we would like to remind you, keep studying hard, obey to teacher's advice, and please pray for us to be able to continue our study. We hope that I will become successful and useful for this country and society. Reach your dream, try today, it's better than before. For our beloved friends, in this place for 3 years, we have met, studied, and played together. However, all that we have been through are beautiful memories, and that's all will never be forgotten. We are grateful having friends like you all. So we want to say thank you for all your advice, guidance, and help in our learning. Togetherness make us strong and brave in building the good achievement to our school. So please, forgive us for all of our mistakes. Let's forget a bitter things for a better future. We hope you hold up a good nature and we behave politely to all the people. We want to say, congratulations! And we hope, 1. Keep learning. 2. Struggle to grab your dream. 3. Pray for us. Ladies and gentlemen, that's all. Thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Honorable, the principal of Junior High School 2 Purworejo, the school committee, all of our teachers, students, parents, and all of our beloved friends. First of all, let's thank God of His blessing and guidance for us, so we can have the chance to meet here in a nice condition, and we are grateful for His blessing. Ladies and gentlemen, This is a wonderful occasion because all of students are going to graduate and continue to the higher level of education. We are, as a representative of 7th and 8th grade students, want to say congratulations on your success. We know you have studied hard to be successful. We hope you can continue your study to the best schools. At this time, we are sad. Because we are going to say goodbye and be separate for our further. You will leave your junior high school to Purworejo, your teacher, and also your brother and sister. But we hope, 1. Don't forget us, our beloved school, junior high school to Purworejo. 2. Make a good relation among us. 3. Reach your great dream. 3 years are very beautiful years. We are happy having brother and sister like you all, so we want to thank you for all of your guidance, patience, help, and others to make us better and better every day. You have been very kind to us. You have given us examples how to be good students. Without you, we cannot see the real students. We know that sometimes we cannot be like you want.
We know that we have a lot of mistakes when we are here together. So, in this very good chance, we want to apologize you for all of our mistakes. And we hope you won't keep them in your heart anymore. Ladies and gentlemen, last but not least, we want to say, cheer up for our brothers and sisters. Enjoy your new school, go after your dreams, and make your parents and this school proud of your achievement. Finally, thanks for your kind attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2 Purworejo dengan bangga mempersembahkan 10 besar siswa peraih rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 SMP Negeri 2 Purworejo tahun pelajaran 2019-2020. Peringkat 10: Hasna Fadila Auli, kelas 9A, rata-rata nilai 93,38. Peringkat 9: Afifah Ainun Rohmana, kelas 9A, rata-rata nilai 93,46. Peringkat 8: Salsabila Intan Kurnia, kelas 9A, rata-rata nilai 93,87. Peringkat 7: Adrina Hasna Amalia, kelas 9A, rata-rata nilai 93,90. Peringkat 6: Nur Syifa Hapsari, kelas 9A, rata-rata nilai 93,93. Peringkat 5: Lutfida Alfa Sabrina Rupiar, kelas 9A, rata-rata nilai 93,99. Peringkat 4: Cahyani Dia Aiswarya Pawesti, kelas 9C, rata-rata nilai 94,18. Peringkat 3: Wahyuni Putri Andini, kelas 9A, rata-rata nilai 94,30. Peringkat kedua: Endah Putri Setiawati, kelas 9A, rata-rata nilai 94,7. Peringkat 1: Rata-rata nilai 94,79. Muhammad Rafli Hidayah, kelas 9A. Berikut ini pengumuman untuk peraih predikat The Best Literate Student. Predikat ini jatuh kepada Amelia Bening, kelas 9D. Amelia Bening merupakan duta literasi SMP Negeri 2 Purworejo tahun 2018-2019. Kemudian, Amelia Bening juga sebagai anggota pustakawan remaja. Dan bahkan, Amelia Bening merupakan anggota perpustakaan yang paling banyak meminjam
buku-buku perpustakaan. Berikut pengumuman bagi siswa peraih The Student of the Year tahun pelajaran 2019-2020. Adapun persyaratan untuk meraih predikat ini, mempunyai karakter sangat baik, mempunyai atau meraih prestasi baik akademik maupun non akademik, aktif dalam setiap kegiatan. Peraih predikat ini jatuh kepada Endah Putri Setiawati kelas 9A. Dalam prestasi akademik, Endah Putri Setiawati meraih peringkat kedua, memperoleh nilai rata-rata rapot semester 1 hingga semester 5 SMA Negeri 2 Purworejo tahun 2019-2020. Kemudian untuk prestasi non akademik, Endah Putri Setiawati pernah meraih juara 2 Open Geladi Tenis Meja Tingkat Nasional di Yogyakarta dalam cabang tunggal. Peraih juara 3 Open Nasional Tenis Meja di Cilacap dalam cabang tenis meja tunggal. Kemudian peraih juara 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam cabang tenis meja tunggal. Peraih juara 3 Popda Provinsi Jawa Tengah dalam cabang tenis meja double putri. Peraih juara 3 Open 2 Kelinci Cup di Pati dalam cabang tenis meja tunggal putri. Juara 3 Provinsi Jawa Tengah dalam cabang tenis meja tunggal putri. Di samping itu, Endah Putri Setiawati juga berprestasi dalam juara 1 Popda Kabupaten Purworejo cabang olahraga lari sprint 100 meter dan juga juara 1 Gala Desa tingkat Kabupaten Purworejo cabang olahraga lari sprint 100 meter. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Purworejo Bu Yosi Yanti Wahyuningtyas beserta tenaga pendidik dan juga karyawan-karyawati SMP Negeri 2 Purworejo. Juga yang kami hormati Komite Sekolah SMP Negeri 2, Pengawas Dapin SMP Negeri 2 dan para wali murid, peserta didik kelas 9 yang kami banggakan. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita semua. Khususnya dalam kesempatan ini kita semua dalam rangka melepas kelas 9 untuk diserahkan kembali kepada wali murid karena tadi sudah dinyatakan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa sejumlah 190 siswa telah dinyatakan lulus dan diserahkan kembali kepada wali murid.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 beserta para tenaga pendidik, karyawan-karyawati yang selama 3 tahun telah berupaya mendidik para peserta didik atau siswa dengan segala upaya dan segala inovasi, bahkan di tengah pandemi corona ini masih terus melaksanakan tugasnya tanpa mengenal lelah. Dan kita ketahui betapa sulitnya di tengah-tengah pandemi corona para tenaga pendidik untuk terus melaksanakan mendharmabaktikan tugas-tugasnya agar dapat terlaksana, proses ataupun kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Maka dengan telah diserahkannya tadi oleh kepala sekolah kepada wali murid, maka selesai sudahlah kewajiban para siswa untuk belajar di SMP Negeri 2, dan selanjutnya harapan kami para siswa dapat meneruskan belajar di jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA ataupun SMK yang diinginkan oleh peserta didik, bahkan nantinya lebih jauh lebih tinggi lagi, yaitu masuk ke jenjang perguruan tinggi, sehingga adik-adik kelas 9 ini nantinya akan siap untuk mengambil alih estafet kepemimpinan yang akan datang. Di tangan kalianlah nanti, negara, nusa dan bangsa merupakan tanggung jawab kalianlah nanti, bahwa dengan telah dilepaskannya ini otomatis nantinya adik-adik akan menjadi alumni. Jadilah alumni yang membanggakan, jadi alumni yang sukses, sukses untuk diri sendiri, orang tua, dan juga bangsa serta negara, dan juga agama. Selamat sekali lagi, dan terima kasih kembali kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar jajaran tenaga pendidik di SMP Negeri 2 Purwojo yang telah berhasil menghantarkan peserta didik sehingga program pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar 9 tahun dapat terpenuhi. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, yang hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2, teman-teman Komite SMP Negeri 2, para orang tua siswa dan anak-anakku sekalian, para siswa yang di tahun 2020 ini telah selesai melaksanakan pendidikan di SMP Negeri 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Tentu saja saya mengajak semuanya untuk senantiasa mengucapkan syukur ke Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kebaikan, diberi kesempatan untuk senantiasa bersama-sama. Tentu saja pada kesempatan ini pertama saya ucapkan selamat kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya di SMP Negeri 2 di tahun 2020 ini. Selamat dan semoga bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan prestasi yang membanggakan. Kepada Bapak Ibu Guru, para sekolah, melalui kesempatan ini saya sampaikan terima kasih atas perjuangan, atas dedikasinya untuk telah menjadikan anak-anak kita ini memiliki kemampuan, memiliki kapasitas, bahkan memiliki prestasi. Dan tentu saja pada teman-teman komite, saya juga mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaannya untuk bersama-sama mengantarkan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang kita banggakan. Kepada orang tua siswa, tentu saja saya ucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini. Terima kasih atas segala perjuangannya selama ini. Terima kasih atas segala dedikasinya yang diberikan selama anak-anak berada di SMP Negeri 2, dan terima kasih atas segala kepedulian
dan segera perhatian sehingga kita bisa mengantar anak-anak kita menyelesaikan studi di SMP Negeri 2 ini. Tentu saja banyak yang telah ditunjukkan oleh orang tua, oleh karenanya sekali lagi kami sangat terima kasih dan mengucapkan juga atas nama jajaran komite mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam kita melaksanakan kebersamaan. Pada anak-anakku, kalian telah menyelesaikan studi di SMP Negeri 2. Kalian telah purna dan tentu saja saya berharap segala hal yang telah kalian terima selama di SMP Negeri 2 harus kalian terus kembangkan, pastikan apa yang telah kalian peroleh, prestasi terus kalian upayakan untuk kalian pupuk kembangkan agar kalian bisa menjadikan apa yang kalian peroleh itu mengantarkan kalian untuk punya prestasi yang akan datang di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya ingatkan pada kalian semua bahwa di SMP Negeri 2 kami bersama-sama mengantarkan agar kalian tidak semata-mata mendapatkan kapasitas kualitas pendidikan yang handal, kapasitas pendidikan yang bermutu. Namun lebih dari itu, SMP Negeri 2 mengantarkan kalian dengan pendidikan-pendidikan yang bersifat karakter, mengantarkan kalian agar kalian memiliki pribadi yang handal, mengantarkan kalian dengan kekuatan, motivasi, dan semangat untuk berprestasi. Ini harus kalian jaga, harus kalian jadikan ini sebagai bekal untuk kalian pada saatnya nanti terus memiliki daya juang, kemampuan berprestasi, dan terus untuk menjadikan diri kalian yang terbaik. Pastikan pada saatnya nanti ketika kalian telah melanjutkan pendidikan lebih tinggi, jadikanlah apa yang telah kalian lakukan, apa yang akan kelak kalian nanti dapatkan. Kalian tetap jadi kebanggaan orang tua. Kalian tetap jadi yang diidambakan dan jadi harapan indah orang tua. Maka jadikanlah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kalian terus bawa karakter-karakter yang baik yang telah kalian terima selama di SMP Negeri 2. Jadikanlah sekali lagi apa yang telah kalian dapatkan di SMP Negeri 2 ini tidak semata-mata kualitas pendidikan yang handal, namun juga kenangan yang indah karena kalian bersama-sama di sini mendapatkan yang kita kenal, kita sebut sebagai pendidikan karakter. Banyak prestasi, oleh karenanya melalui kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih dan bangga karena selama kalian di SMP Negeri 2 telah banyak menorehkan berbagai macam prestasi. Prestasi-prestasi inilah yang jadi kebanggaan kita. Tidak lagi sekolah, tidak hanya kami, tidak hanya para guru, namun semua keluarga besar akan merasa bangga atas prestasi-prestasi itu. Maka jadikanlah kebanggaan pada kalian akan terus ada pada diri kalian. Boleh jadi ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah kondisi yang tidak kita harapkan dalam kondisi pandemi COVID-19. Kalian harus selesaikan bagian akhir pendidikan di sini. Namun saya yakin pandemi ini justru akan menjadikan kalian semakin memahami pentingnya untuk terus menyiapkan diri menjadi generasi yang handal, menjadi generasi yang pantas untuk pada saatnya nanti sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan untuk menjadikan kalian memiliki kemampuan untuk mengambil alih estafet kepemimpinan agar kami-kami ini terus bangga bahwa pada saatnya nanti kalian akan mampu menunjukkan kemampuan kalian yang handal, memiliki prestasi, memiliki kepribadian, dan terus untuk menjadikan kalian sebagai anak-anak yang jadi teladan untuk kita semua. Sekali lagi, selamat untuk kalian. Semoga Allah SWT mengantarkan kalian untuk mendapatkan cita-cita yang kalian dambakan. Dan semoga dengan kalian telah menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 2 ini, kalian memiliki semangat untuk terus menjadikan kalian jadi kebanggaan orang tua, jadi kebanggaan negara dan bangsa. Semoga apa yang telah kalian harapkan, kalian cita-citakan, Allah mudahkan untuk Allah kabulkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami, keluarga besar SMP Negeri 2 Purworejo, mengucapkan selamat kepada Kejora 2020 atas keberhasilannya dalam menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Purworejo dengan harapan mudah-mudahan meraih sukses di masa depan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.